untuk tendangan in swinger. Evan Dayo free header. Evan Dayo menjadikan gol pertama perlawanan. Kedah Darul Aman di depan. What a header. Di mana pemain-pemain pertahanan? Dan satu hantaran tepat dapat dilakukan oleh Hidalgo. Disudahkan baik oleh Evidayo Olisegun. Tertewas Sian Azmi. Pertama kali untuk melihat JDT ketinggalan. Laporan Liga. Kali kedua, sorry. Tolakan yang positif. Tolakan ke depan untuk Manuel On. Hidalgo berdepan dengan Shane Lowry. Semula kepada Manuel On. Peluang! Kedah Darul Aman mendalangi JDT 2-0. Berpunca daripada gerakan Manuel On. Dia yang menyudahkannya di hadapan pintu gol. Shihar tertewas buat kali yang kedua. Dalam satu game. Solari sedikit sukul. Agak mudah. Barisan pertahanan dipolosi. Manuel On. Jaringan tunggal dari On sebelum ini adalah ketika lawan dengan Kelantan. Satu hantaran ke Fapos. Kobino merapatkan kedudukan. Game on. Saudara-saudari sekalian, kita sedang menyaksikan antara perlawanan terbaik dalam saingan Liga Super setakat ini. Pendahulu Liga yang ketinggalan 2 gol merapatkan kedudukan pada minit ke-52. Kobin Ong, Shane Lowry. Kobin Ong, back kiri negara yang begitu penting dalam setiap set up Kim Panggon. Bangsen mendadak untuk Fernandes. Dua sama. Mungkin orang kata jangan dikejut harimau yang sedang tidur. Dua gol yang mengejutkan. Harimau Selatan untuk bangkit dan mereka menyamakan kedudukan. Unselfish dari Bangsen mendada untuk rakan senegaranya. Arif Aiman. Ini gerakan yang pasti dimahukan. Arif Aiman. Jangan berikan peluang kepada dia seperti itu sebab dia akan meledak. Tiga pemain yang berpeluang mencuri bola dari kakinya. Sebaliknya dia teruskan larian dan kemudiannya melepaskan rembatan rendah. Menewaskan Ifwan. JDT melalui selepas ketinggalan dua kali. Hidalgo dilambungkan ke tengah, dikeluarkan oleh Bangsen. Semula kepada Hidalgo. Kecewa terlalu. Amir Bam. Tiga sama. Dalam kita menantikan apakah kesudahannya. Amir Bek Jerebef, pemain gantian, menyamakan kedudukan. So, tertangguhlah percikan bunga api. Kerana permainan ini, tak tahulah apa yang akan berlaku pada the last 3 minit. Satu peluang yang...